Oke okay guys, balik lagi channel gue Chris Lukita, channel GSL guys. Sekarang gue akan requestan lagi nih, gue akan react requestan dari Sosia Bass lagi guys. Super Junior KRY tapi nih guys, ini udah ke berapa kali gue react KRY. Kayak ini Kyuhyun, Rewook, sama Yesung guys ya. Bener gak sih guys, kalau gak salah guys, ini judulnya Phonograph in Seoul Live Medley guys ya. Oke, sebelum kita mulai kita intro dulu guys, ceplok. Oke okay guys, ini medley durasinya 7 menit, kita langsung react aja guys. Phonograph, ini lagu apa aja? Apa Phonograph? Medley? Oh ini lagu-lagunya guys ya. Oh, Phonograph in Seoul tuh nama konsernya kayaknya guys ya. Lagunya baru pakai tulisan Hangul, jadi yang gua gak tahu guys ya. Oh ini ada nih, Someday Our Love Good Person. Ah, berarti gua males baca intinya guys. Lanjut, ceplok. Oh, akustik kan? Oh, gitarnya soundnya asik. Oke, grand piano sama gitar. Sound gitar enak banget, guys. Vokal sih kayaknya pecah nih, guys. Lagu-lagu ballad gini. Kihyun. Rendah ya. Oke. Kontrolnya bagus. Dominan. Yesung ya, ini. Gila, sweet banget. Serius guys, gue udah komentar gak tau berapa kali guys, tapi gue dengar suara Yesung ya guys, asumsi gue ya, bener ya, seharusnya ini suaranya Mandarin banget guys, Andy Lau guys. Ini Rewook ya. Oh keren sih vokal mereka sih, emang udah no debat guys. Anjir, minim instrumen lagi. Ini kalau gue main gitar di sini guys, gue sih udah merinding sih guys. Wrr, wrr, wrr gitu. Dapat vokalis gini, seneng banget sih. Yes, ada kahun. Percussion. Oke, percussion tuh ya. Berarti ada bass, percussion, grand piano, sama gitar. Oh, nice. Kontrol vokalnya bagus banget. Keren ya, asli guys. Chime. Oh ini berubah lagu ya? Bener gak sih? Asik ya. Suara-suara Nina Bobo guys. Gila suaranya. Itu gak habis pikir gue. Nih Struck You Hun guys. Si Yesung nih. Ini suara yang ini. Gila pitchnya bagus banget. Flawless guys. Wow. Belum pernah ketemu sih rekaman di studio gue yang karakter vokal kayak gini. Asik shaker. Tetep lawak keluar, tetep guys. Suju. Asik. Enak ya kalau vokalis udah jago guys, dibawa lawak juga tetep aja asik aja. Lawakannya lawakan pinter guys. Itu ada yang main kahon siapa guys? Gue ngeliat pemain kahon di sini. Asik sore. Wow. Dibicandain lo nyanyi. Asik pecahnya guys. Oh, blend-nya bagus, guys. Kok ada suara flute?
Bagus mas. Ini gue gak tau pecahan-pecahannya siapa guys ya. Gue belum hafal sama karakter vokal mereka soalnya. Yunis. Pecah Yunis, pecah Yunis ya. Beda lagu lagi. Asumsi gue lagi guys, ini good person ya. Tidu, bahasanya tetap yang ngajak ngobrol. Ini konser, tunggu guys, ini konser khusus berarti berarti KRY ya guys ya, bukan Super Junior secara keseluruhan guys ya, dia masukin kayak gini ya. Oh lagunya enak guys. Ini gue pernah dengar lagu Jepang guys ya, Ordinary People apa? Nama sinetronnya sih guys. Sinetron J-drama kali guys ya. Ini kayak model lagunya kayak gitu guys ya. Lagu-lagu tembang kenangan gitu guys. Era-era 90 awal gitu. Easy listening banget. Chordnya juga ya. Chord-chord yang nikmat buat di akustikin guys. Asik. Gak ada fals sama sekali guys sampai sekarang. Gila vokal bisa kayak gini semua ya. Ini live rasa recording kayak gini guys. Terlalu sempurna sih gue denger vokalnya. Aduh chordnya banget. Nih kan. Keren banget itu, asli. Aduh enak banget. Oh, nice guys. Oh my god. Vokalnya tapi gila sih guys. KRY itu emang vokalnya kacau sih guys. Kacau balau. Tuh pitch-nya guys. Perfect banget. Pecahnya juga nggak ragu gitu loh. Oh kelasnya beda sih. Asik musiknya. Ini seharusnya ada keyboard lagi guys ya. Apa playback ya? Gila suaranya. Haji. Tipe suaranya kayak rada begitu ya. Gila sih kontrol vokalnya mereka. Oh gitarisnya baca not tetap guys. Ya beda warna ya, masuk ke Kyuhyun. Dynamicnya juga bagus banget vokalnya guys. Asik. Yunis. Blendnya juga bagus lagi guys ya. Pecah lagi. Sempat-sempatnya siapa yang pecah tuh guys. Soalnya gini guys, ini kan bagian Yunis. Kadang-kadang ada beberapa yang vokalis yang belum berpengalaman guys. Dia hajarnya hentak gitu guys ya. Untuk yang penting gue kuat aja, gue bisa didengar orang. Tapi kalau ada udah yang profesional guys, dia akan ngebalance suaranya sendiri tanpa lewat mixer guys. Dia mungkin miking, mungkin suaranya nggak terlalu diiniin biar dapat balance ya guys masing-masing dari vokal. Dan gue temuin ini kedewasaan dari mereka sih guys, nggak saling unjuk aksi gitu loh. Apa itu yang terjadi? Naik ya overtone. Gila dinamika naik guys, bagus banget. Keren sih. Gokil sih pengalaman sih. Jam terbang lah guys ya. Suara-suara kayak gini nih, angel voice banget guys.
Oh, nggak nyekek lagi ya. Bagus ya. Gila sih. Ya bilang habis. Habis bener loh. Wow. Ini jangan jangan bilang nih lagu gampang buat dinyanyiin guys. Enggak guys, ini kalau misalnya dibawain live nih guys, ini butuh kesabaran, kedewasaan. Karena kayak tadi gue bilang guys, ini balance-nya mereka yang atur sendiri guys. Operator mungkin hanya naikin volume fader dari ini ya guys ya, dari mixer. Tapi mereka emang harus ada bantuan dari artisnya juga guys, untuk ngebalance vokalnya guys. Dengan cara miking mungkin, dengan cara powernya mungkin di rada di less mungkin, gue gak ngerti juga guys ya, karena gue gak tau teknik vokal guys ya. Tapi yang pasti guys, KRI ini emang kebukti banget, mereka emang main vokalnya dari Super Junior guys ya. Suara mereka gak bisa diragukan sih guys. Mereka ngebawain 3 lagu durasi 7 menit, tapi nggak berasa tuh energinya hilang, tapi tetap malah naik energinya guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe guys. Chris, sign out. Bye-bye.